Kelantan mencatatkan penurunan lebih 90% wabak HIV dengan kadar notifikasi tertinggi 82.3 per 100 ribu populasi kepada 7.4 per 100 ribu populasi antara tahun 2005 hingga 2017. Pengarah Jabatan Kesihatan Negeri Dr. Zaini Husin mengakui kejayaan sebahagian besarnya hasil pelaksanaan program pengurangan kemudaratan menerusi kerjasama Persatuan Perantara Pesakit-Pesakit Negeri Kelantan Sahabat sejak 2006. Penurunan itu berdasarkan tren penagihan dadah kini yang bukan lagi melalui suntikan. Pada pengalaman kita, HIV ini JKT melalui suntikan. Ya. Dan kita lihat, yang saya ada tren penagihan dadah telah berubah. Dulu melalui suntikan, sekarang mungkin melalui oral dan ini menyebabkan sedikit sebanyak mengurangkan kes HIV ini. Beliau menyatakan demikian sempena majlis perasmian sambutan Hari AIDS Sedunia peringkat negeri dan program Ambo Nok Sihat Sokmo peringkat daerah di Kota Baru. Terdahulu perasmian disempurnakan Menteri Besar Dato' Ahmad Yaakob yang turut melancarkan program Kota Baru menuju sifar HIV menjelang 2030.